Hai nakama, Mimin akan ajak kalian untuk membahas top 5 karakter wanita dengan bounty tertinggi dalam anime One Piece. Nomor 5 nilainya sampai 4,4 miliar berry. Dalam dunia anime One Piece yang penuh petualangan, gak hanya laki-laki yang memiliki peran kuat sebagai bajak laut. Dalam perjalanan epik Luffy di anime One Piece, telah muncul beberapa karakter wanita yang kuat dan memiliki nilai bounty yang tinggi. Berikut adalah 5 karakter wanita dengan nilai bounty tertinggi dalam dunia anime One Piece. Check this out! Yang pertama ada Ulti. Ulti adalah salah satu anggota Tobiroppo dalam bajak laut Beast. Dia adalah salah satu wanita dengan nilai bounty tertinggi dalam One Piece. Nilai bounty-nya mencapai 400 juta berry, menunjukkan betapa kuatnya dia dalam pertarungan nakama. Yang kedua ada Bello Betty. Bello Betty adalah komandan pasukan timur dari pasukan revolusioner yang merupakan salah satu orang kepercayaan Monkey D. Dragon. Dia memiliki kekuatan yang gak bisa diremehkan, dengan nilai bounty sebesar 457 juta berry. Yang ketiga ada Black Maria. Black Maria adalah anggota Tobiroppo dalam bajak laut Beast yang berhasil dikalahkan oleh Nico Robin dalam Arc Wano. Meskipun demikian, nilai bounty-nya mencapai 480 juta berry, dan dia memiliki kemampuan yang sangat mengesankan nakama. Lanjut yang keempat ada Charlotte Smoothie. Sebagai salah satu komandan manis dari bajak laut Big Mom, Charlotte Smoothie memiliki nilai bounty sebesar 932 juta berry. Sebagai anak dari Big Mom, Charlotte Smoothie adalah salah satu komandan paling kuat dalam kelompoknya, hanya kalah dari Charlotte Katakuri dalam hal nilai bounty. Dan yang terakhir ada Big Mom. Predikat sebagai wanita bajak laut dengan nilai bounty tertinggi di dunia One Piece jatuh pada mantan Yonko, Big Mom. Big Mom memiliki nilai bounty yang mengesankan, mencapai 4,4 miliar berry, menjadikannya salah satu karakter paling kuat dan menakutkan dalam dunia One Piece.